Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Poliolimandar TV? Senang sekali Top 5 News edisi Mei Poliolimandar TV kembali menyapa Anda dengan sejumlah informasi seputar Poliolimandar. Bersama saya Aryani Dahlan, berikut informasi selengkapnya. Pemirsa, Andi Ibrahim Masdar, Bupati Poliolimandar, menerima kunjungan pemerintah Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo di Pendopo Rumah Jabatan Bupati Poliolimandar. Rombongan kunjungan kerja dipimpin langsung oleh Bupati Pohuwato Saipul Mbuinga. Andi Ibrahim Masdar, Bupati Poliolimandar, menerima kunjungan pemerintah Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo Rabu 11 Mei 2022, bertempat di Pendopo Rumah Jabatan Bupati Poliolimandar. Rombongan kunjungan kerja dipimpin langsung Bupati Pohuwato Saipul A. Mbuinga bersama para kepala perangkat daerah, pejabat eselon 3, staf, serta tim media dari pemerintah daerah setempat. Dalam kunjungannya, Bupati Pohuwato memberikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Poliolimandar atas berbagai capaian pembangunan di segala sektor. Terkait penanganan sampah di Kecamatan Wonomulyo, sebanyak 30 truk armada angkutan sampah dan alat berat serta petugas kebersihan DLHK dan relawan kebersihan Kecamatan Wonomulyo dikerahkan pemerintah Kabupaten Poliolimandar mengangkut tumpukan sampah berbagai jenis yang merupakan limbah masyarakat pada titik sentra pembuangan sampah liar masyarakat, yaitu pasar ikan serta terminal di Kecamatan Wonomulyo. Puluh truk armada angkutan sampah dan alat berat serta petugas kebersihan DLHK dan relawan kebersihan Kecamatan Wonomulyo dikerahkan pemerintah Kabupaten Poliolimandar mengangkut tumpukan sampah berbagai jenis merupakan limbah masyarakat pada titik sentra pembuangan sampah liar masyarakat, yaitu pasar ikan serta terminal Kecamatan Wonomulyo, Jumat 13 Mei 2022. Pemerintah kecamatan bersama relawan juga melakukan aksi penghancuran sampah menggunakan mesin penghancur yang nantinya hasilnya dapat memberikan nilai tambah ekonomi. Aksi ini wujud keseriusan pemerintah daerah dalam penanganan sampah serta merespon layanan kebersihan di lingkungan masyarakat dan publik. Dalam rangka penilaian calon penerima gelar Tanda Kehormatan Satya Lencana Kebudayaan oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan tahun 2022, Mukhlis Hanan, seorang pemerhati sekaligus penggiat budaya Poliolimandar, terpilih menjadi salah satu kandidat calon penerima gelar Tanda Kehormatan Satya Lencana Kebudayaan. Pelaksanaan verifikasi dan peninjauan lapangan dalam rangka penilaian calon penerima gelar Tanda Kehormatan Satya Lencana Kebudayaan oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan tahun 2022. Dalam hal ini, tim dipimpin langsung Kepala Bagian Penganugerahan Sekretariat Militer Presiden Republik Indonesia, Letkol C. Aje Sandi, didampingi Agus Hermanto, selaku Kapokja Apresiasi Kebudayaan Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan Kemendikbudristek. Dalam kegiatan ini turut hadir pula Dandim 1402 Polman, Letkol CZI Masni Eta Yanuarenaidi, Set Milpres, Kemdikbudristek, serta rombongan lainnya. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Poliolimandar, bertempat di Aula Sipamandak Bapeda Litban, Rabu 18 Mei 2022. Informasi selanjutnya, untuk mengoptimalkan persiapan teknis pengusulan Sayempak Tudu sebagai warisan dunia yang diakui oleh UNESCO, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Poliolimandar menyelenggarakan fokus group discussion yang dibuka oleh Wakil Bupati Poliolimandar.
Setelah festival Sayam Patudu digelar pada Senin 23 Mei 2022, maka untuk mengoptimalkan persiapan teknis pengusulan Sayam Patudu sebagai warisan dunia yang diakui oleh UNESCO, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Polewali Mandar menyelenggarakan fokus group discussion yang dibuka oleh Wakil Bupati Polewali Mandar. Hadir sebagai narasumber pada FGD ini, antara lain Ketua Komite Nasional Indonesia untuk UNESCO, Dr. I.J. Khodijah, Ketua Dewan Pakar Memory of War Indonesia, Dr. Muhlis Paini, Ketua Asosiasi Lisan Indonesia, Dr. Pudentia, Sekretaris Asosiasi Lisan Indonesia, Dr. Jabatin Bangun, dan Profesor Dr. Idam Kholik Bodi, peneliti ahli utama. FGD diikuti oleh para staf ahli bupati, asisten sekda, para kepala perangkat daerah, pemerhati budaya, pelestari budaya, dan penggiat budaya di ruang pola kantor Bupati Polewali Mandar, 24 Mei 2022. Pemirsa, terkait perubahan nama RSUD Polewali, Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar menggelar rapat diikuti oleh tim perubahan nama RSUD Polewali, Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Polewali Mandar, Dewan Pengawas Rumah Sakit, Tokoh Rumah Sakit, Tokoh Masyarakat, Pemerhati Budaya, Akademisi, dan Ahli Waris Haja Andi Depu. Seluruh peserta rapat sepakat perubahan nama RSUD Polewali menjadi RSUD Haja Andi Depu. Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar menggelar rapat pembahasan perubahan nama Rumah Sakit Umum Daerah Polewali Rabu 25 Mei 2022 bertempat di ruang pola kantor Bupati Polewali Mandar. Rapat dibuka Bupati Polewali Mandar Haji Andi Ibrahim Masdar. Seluruh peserta rapat sepakat perubahan nama RSUD Polewali menjadi RSUD Hajah Andi Depu. Rapat pembahasan ini diikuti oleh tim perubahan nama RSUD Polewali, Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Polewali Mandar, Dewan Pengawas Rumah Sakit, Tokoh Rumah Sakit, Tokoh Masyarakat, Pemerhati Budaya, Akademisi, dan Ahli Waris Haja Andi Depu. Itulah tadi informasi seputar Polewali Mandar. Tetap saksikan Polewali Mandar TV, media informatif pembangunan daerah. Saya Aryani Dahlan mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.